Bismillahirrahmanirrahim. Saya atas nama pribadi dan juga keluarga Abang, ingin mengucapkan permintaan maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia ya. Kabar baik. Kabel update sedikit dong, gimana perkembangan kamar di dalam? Silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Saya atas nama pribadi dan juga keluarga Abang, ingin mengucapkan permintaan maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia ya. Dan selanjutnya, saya dan keluarga memutuskan untuk menyerahkan seluruh proses hukum kepada pihak yang berwenang. Dan kami, saya dan keluarga betul-betul menghormati dan juga mempercayakan semuanya yang sedang berjalan ini dengan ketentuan yang berlaku. Saya mohon doanya aja, semoga diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, ya bisa melewati ujian ini. Dan saya memohon izin juga untuk melanjutkan kehidupan saya ya, kegiatan saya sehari-hari sebagai seorang ibu, urus anak-anak, dan juga sembari saya memperbaiki tanggung jawab saya kepada pihak-pihak yang terkena dampak dari situasi ini. Itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Saat ini saya belum bisa ngomong banyak ya teman-teman. Ayah masih di dalam? Iya. Info-infonya gimana? Infonya bakal jadi apa atau jelajah? Maaf. Ebel, kondisi Bang Amar mungkin di dalam seperti apa, Ebel? Iya, sambil jalan. Cari. Terima kasih, misi ya. Iya. Siap. Oke, semangat Kak Ibel. Makasih ya, Bang. Makasih, Bang. Makasih ya, makasih. Diam-diam aja kita. Keren lo, Bang. Nah, memang. Keren gimana? Ini apa yang apa ya? Dia kecil tadi siapa? Dia orangnya. Ya, makasih, Bang. Terima kasih, Bu.